Hai, hai. Halo bro, apa kabar? Setelah kita jalan-jalan kemarin ke negeri Elang Eropa, yaitu Jerman, pada episode sebelumnya, kita sekarang menyeberang ke arah selatan nih, gak jauh dari negara Jerman, meloncat melewati batas negara di barat daya menuju perbatasan di kota Freiburg. Ya, kita akan membahas sebuah negara yang dulu sempat menjadi musuh Jerman, dan juga salah satu negara maju di Eropa Barat. Negara yang terkenal dengan panggangan seperti croissant, kemudian Napoleon, kemudian Eiffel, atau juga bahkan wine yang terkenal serta penemuan atau invensi lainnya hingga revolusi mereka yang menggema ke seluruh dunia. Seperti biasa kita coba bedah sejarah, geografi, politik, sosiokultur di sana dan tidak lupa pastinya cerita tentang sepak bolanya yang menjadi salah satu kekuatan di benua Eropa juga ya. Nah, gimana kita berangkat menuju negeri ayam jantan Allez les Français, partons. Kita bahas tentang letak geografis dari Prancis sendiri gitu ya. Pertama, negara Prancis itu tepatnya berada di Eropa Barat. Lalu untuk batas-batasnya itu meliputi di wilayah utaranya berbatasan dengan negara Belgia, kemudian ada di Laut Utara, lalu ada Selat Inggris dan Selat Dover. Lalu ke bagian timur itu berbatasan dengan Belgia, kemudian Luxembourg, Swiss dan juga Italia. Berangkat ke selatan, dia berbatasan langsung dengan namanya Teluk Lyon itu di bawah, kemudian dekat dengan Laut Tengah yang besarnya, kemudian ada negara Andorra dan juga negara Spanyol. Untuk daerah baratnya itu berbatasan dengan Teluk Biscay atau Vizcaya gitu. Kemudian lebih luasnya lagi berbatasan dengan Samudra Atlantik. Nah, untuk si Prancis sendiri memiliki 18 wilayah, di mana itu ada di daratan Prancis sendiri, plus juga nanti ditambah 5 wilayah di luar negara Prancis. Nanti kita coba sebutkan itu ya. Nah, wilayah luar negeri ini juga dikenal sebagai Departemen Luar Negeri atau bahasa Prancisnya itu Département d'Outre-mer atau DOM, disingkat DOM. Lalu untuk si yang lainnya, yang statusnya sama itu disebut dengan Territoire d'Outre-mer atau TOM. Nah, jadi dua wilayah DOM, TOM ini merupakan wilayah yang berada di luar dari negara Prancis, hanya masih berada di kekuasaan dari Prancis. Nanti kita coba bahas di wilayah hari ini sasiknya. Kita langsung berangkat ke pengertian apa sih France, Frankis, dan juga French. Nah, untuk nama France sendiri itu berasal dari kata Latin yaitu Francia yang merujuk pada tanah yang dihuni oleh kaum-kaum Frankis ya. Di sana memang terdapat kaum Frankis di zaman dulunya gitu ya. Lalu suku Frankis ini sendiri merupakan suku Jermanik yang berperan penting dalam membentuk sejarah awal wilayah Prancis sekarang. Kemudian suku Prancis juga adalah salah satu dari beberapa suku Jermanik yang bermigrasi ke wilayah Prancis modern selama jatuhnya kekaisaran Romawi pada abad ke-5. Lalu nama Prancis juga memiliki sejarah yang kaya dan kompleks yang dapat ditelusuri kembali ke suku dan masyarakat kuno yang mendiami wilayah yang sekarang dikenal dengan Prancis itu sendiri. Nah, awal ini diterapkan pada seluruh kekaisaran Frankis, kemudian nama Prancis sendiri itu diambil dari bahasa Latin, namanya itu Francia, atau yaitu dari wilayah kaum-kaum Frank. Hanya saja kalau di cara apa bahasa itu ya, secara bahasa, Frank ini artinya itu dari bahasa Prancis kuno berarti bebas, kemudian mulia, tulus, atau juga bisa dikatakan sebagai bebas. Nah, jadi Land of Freedom lah kayak gitu. Nah, itulah awal mengapa tanah tersebut dinamakan Frankis dan Francia gitu. Itu tentang asal-usul dari nama France atau Prancis. Lalu saya akan coba membahas timeline sejarah dari Prancis gitu ya. Itu nanti dimulai dari zaman-zaman batu, kemudian nanti masuk ke wilayah kerajaan, zaman pertengahan, hingga nanti ke area atau era modern. Sekarang saya coba bahas tentang era di Paleolitikum, Neolitikum, zaman perunggu dan juga zaman besi. Oke, untuk periode Neolitikum ini terjadi sekitar 4500 sebelum Masehi hingga 2200 sebelum Masehi, di mana selama periode Neolitikum ini ya seperti pada halnya pada era tersebut terjadi hunter and gatherer atau
pemburu dan pengumpul di wilayah Prancis. Nah, ini umum lah ya di masa di dunia pada saat itu. Di mana situs neolitik yang terpenting di Prancis itu ada ditemukannya atau termasuk penemuan batu Karnak itu di daerah Brittany, itu di dekat pesisir utaranya Prancis. Lalu maju ke wilayah atau maju ke era perunggu itu di tahun 2200 sebelum Masehi sampai 800 Masehi. Itu ada namanya munculnya teknik-teknik pengerjaan logam yang jelas. Kemudian untuk si era si zaman perunggu di Prancis tersebut dimulai atau ditemukannya budaya-budaya Celtic awal, di mana seperti budaya Umfield, kemudian budaya Hallstatt, dan juga praktek penguburan atau ya kubur batu lah ya, kubur batu pada saat zaman perunggu. Maju loncat lagi ke zaman besi, itu di sekitar 800 sebelum Masehi hingga 50 sebelum Masehi. Itu ada namanya periode di mana bangsa-bangsa Celtic atau suku Celtic ini bermigrasi dan mulai menetap di wilayah Prancis. Dan kemudian ada juga suku yang terkenal sampai sekarang itu namanya bangsa Galia. Nah, bangsa Galia ini masih dari rumpun suku Celtic pada zaman emas atau zaman besi. Nah, ini termasuk nanti juga timbulnya kebudayaan-kebudayaan lain seperti kebudayaan Yunani, Etruria di wilayah Italia. Nah, ini mulai melakukan perdagangan dan juga peperangan. Nah, lalu pada tahun abad ke-1 sebelum Masehi gitu ya, mau akhir-akhir mulai tunduknya orang-orang Gaul ini ke bangsa Romawi atau tunduk ke Republik Romawi gitu. Itulah timeline hingga zaman besi. Lalu mulailah di Gaul Romawi atau bangsa Galia atau bangsa Gaul yang ditundukkan oleh bangsa Romawi itu terjadi pada abad 1 sebelum Masehi hingga nanti abad 5 menuju kehancuran dari Romawi Barat. Oke, penaklukan Romawi atas bangsa Gaul ini dilakukan oleh Julius Caesar ya, seperti kalau misalnya Bro pernah mendengar tentang Asterix and Obelix. Nah, itulah terinspirasi dari penaklukan bangsa Romawi terhadap orang-orang Gaul. Nah, itu terjadi pada abad ke-1 sebelum Masehi. Kemudian bangsa Gaul ini sendiri menjadi bagian integral dari kekaisaran Romawi, di mana budaya, kemudian bahasa, dan institusi Romawi itu mulai diadopsi ke bangsa Gaul itu sendiri. Kemudian urbanisasi meningkat, dan juga kota-kota Romawi termasuk jalan-jalan, kemudian infrastruktur merubah wilayah-wilayah yang ada di Gaul tersebut. Nah, kemudian agama Kristen juga mulai menyebar ke seluruh wilayah, dan akhirnya mungkin nanti akan menjadi agama dominan di wilayah Galia atau Gaul. Betul. Nah, kemudian pada abad 5 itu mulai jatuhnya kekaisaran Romawi Barat dan juga munculnya dinasti Merovingian. Nah, di mana dinasti ini memunculkan namanya suku Franka. Nah, suku Franka ini berasal dari wilayah Gaul juga, memantapkan diri mereka sebagai kekuatan yang dominan di wilayah tersebut di bawah kepemimpinan tokoh namanya Clovis the First atau Clovis One lah gitu ya. Nah, mereka menyatukan bangsa-bangsa atau suku Franka dan juga mulai masuk atau mengkonversi bangsanya itu menjadi agama Kristen pada abad ke-5. Lalu kerajaan yang didirikan oleh Clovis ini maka disebut dengan kerajaan Frankis atau Francia dalam bahasa Latin. Nah, seiring berjalannya waktu, kerajaan Franka ini memperluas wilayah dan juga pengaruhnya hingga akhirnya menjadi kekaisaran yang namanya Carolingia atau Carolingia di bawah pimpinan dari Charlemagne atau Carles Magnus atau Charles the Great. Nah, pada abad ke-8 dan ke-9. Nah, kerajaan Charlemagne ini mencakup sebagian besar wilayah Eropa Barat dan merupakan salah satu entitas politik paling kuat pada masa tersebut, pada abad 8 dan 9 tersebut. Kemudian dengan runtuhnya kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5, bangsa Gaul itu diserbu juga oleh bangsa-bangsa Jermanik lainnya, karena ya seperti timeline sebelumnya gitu ya, di mana bangsa Romawi itu jatuhnya selain dari pemerintahannya juga diserang oleh bangsa-bangsa Jermanik atau yang disebut bangsa-bangsa barbar pada wilayah Romawi pada saat itu. Gitu. Lalu dinasti Merovingian ini yang didirikan oleh Clovis I pada akhir abad ke-5 memerintah kerajaan Franka tadi mencakup sebagian besar wilayah Prancis modern saat ini. Gitu. Lalu loncat ke abad 8 ke-9 ini mulai yang tadi Charlemagne ini memperluas kerajaan tadi Franka dan menjadi kekaisaran Carolingian dan menjadi tadi politik terbesar di Eropa pada saat itu. Dimana Charlemagne juga dinobatkan sebagai kaisar Romawi oleh Paus Leo III pada tahun 800 Masehi,
Nah, ini menandai kebangkitan dari gelar Kaisar Romawi dulu. Dulu sempat hancur, bangsa-bangsa Gaul dan Frankis ini naik. Nah, ini mengukuhkan diri sebagai, taruhlah, Kaisar dari Romawi yang sudah hancur pada abad ke-5. Gitu. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Charlemagne juga terjadi kebangkitan pembelajaran, kemudian budaya-budaya yang dikenal sebagai nama Renaissance of Carolingian atau Carolingian Renaissance gitu. Lalu setelah menjabat beberapa tahun, itu Charlemagne juga akhirnya wafat dan mulai membagikan kekaisaran Carolingia ini ke para ahli warisnya, dan disitulah terbit atau timbulnya feodalisme di Prancis hingga saat ini. Ya, feodalisme itu berarti ya pembagi-bagian tanah, pembagian kuasa itu kepada anak-anak atau ahli-ahli warisnya gitu. Nah, selama era jatuhnya setelah Charlemagne itu, kerajaan Frankis Barat itu berkembang, dan juga nama Prancis yaitu tadi tetap diadopsi menjadi nama Prancis modern. Tapi juga ada juga namanya proses sentralisasi. Nah, proses sentralisasi ini dan konsolidasi di bawah namanya dinasti Capetian, yaitu dipimpin oleh Hugo Capet, kalau Hugo Capet di abad ke-10 dan 11. Sehingga muncullah negara Prancis yang bersatu di dinasti Capetian ini. Oke, lanjut ke dinasti Capetian. Dan dinasti Capetian itu seperti tadi saya bilang, itu didirikan oleh Hugh Capet pada abad ke-10 secara bertahap mengkonsolidasikan kekuasaan dan memperluas pengaruh monarkinya. Kemudian di saat itu juga di abad ke-13 itu terjadi namanya Perang 100 Tahun. Itu terjadi di tahun 1337 hingga 1453. Ini antara Prancis dan juga Inggris. Dimana ya konfliknya tidak jauh dari konflik perang agama gitu. Kemudian itulah membentuk lanskap politik dan sosial Prancis di abad pertengahan. Nah, pada saat Perang 100 Tahun ini juga Prancis yang memperkuat perbatasannya gitu ya, karena dia berbatasan dengan Inggris di utara dan juga beberapa wilayah di barat dan timurnya, itu mengantarkan diri sebagai kekuatan besar Eropa. Nah, di mana nanti di akhir Perang 100 Tahun itu mulailah periode di mana Prancis modern ini dimulai, di mana monarki menjadi lebih kuat dan menegakkan konstitusi monarkinya tersebut gitu. Jadi di abad ke-15 itu dimulailah Renaissance dan periode modern awal dari Prancis. Nah, Renaissance atau pembaruan budaya dan intelektual di Prancis ini majulah di abad ke-15. Nah, itu kan terkait dengan seni, kemudian sains, juga filsafat gitu, di sana mulai berkembang, dan juga masuk atau dimulainya pemerintahan yang terkenal ya, Raja Louis ke-14. Nah, Raja Louis ke-14 ini memerintah dari tahun 1638 sampai 1715, yang dikenal sebagai The Son of God atau Raja Matahari gitu ya. Nah, ini menandai puncak dari monarki absolut atau monarki yang tidak bisa digugat oleh rakyatnya lah ya. Nah, di mana di situ juga ada landmark-landmark yang lahir di situ, termasuk Istana Versailles. Lalu ada beberapa kastil-kastil lah ya yang tumbuh dan berkembang di negara Prancis gitu. Nah, Prancis juga pada saat itu menjadi memang terus-terusan menjadi budaya atau kekuatan Eropa, di mana hal ekonomi juga tetap megang, terus ya tentara juga megang ya di dunia militer, dan juga berhasil melakukan ekspansi juga nih, ekspansi wilayah itu terkait di wilayah Amerika, kemudian di wilayah Afrika, bahkan ke Asia. Nah, namun karena sistem pemerintahan, sistem monarki absolut ini memang tidak disukai rakyat, maka terbitlah atau timbullah yang namanya Revolusi Prancis. Nah, Revolusi Prancis ini itu terjadi di abad ke-18 atau di awal abad ke-19. Dimana tujuannya sendiri sih tadi menggulingkan monarki absolut dari rakyat, yang dimana nanti tujuan akhirnya itu pendirian dari republik dan mengantarkan era perubahan politik dan sosial secara radikal. Kenapa secara radikal? Karena pada tahun sekitar 1789 itu terjadi penyerangan ke Bastille gitu ya, ke kejaran Bastille, di mana itu merupakan simbol dari kediktatoran atau monarki absolutnya dari tadi Raja Louis, sehingga membangkitkan rakyat-rakyat itu untuk bersatu melawan kekuasaan di Prancis pada saat itu. Nah, setelah Revolusi Prancis tadi dan monarki absolut dihapuskan, maka transisinya itu disebut dengan namanya The Reign of Terror atau pemerintahan teror. Ini dipimpin oleh kaum-kaum radikal ya, seperti kaum Jacobin
yang dimana di sini terjadi ya kekerasan terhadap tadi monarki, kemudian melakukan eksekusi-eksekusi yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kaum Jacobin atau pemerintahan yang baru lah gitu. Dan ini agar fungsinya untuk membersihkan dari yang mereka anggap musuh gitu. Gitu. Nah, di masa ini juga lahirnya atau tadi timbulnya seorang tokoh dunia yang bernama Napoleon Bonaparte. Nah, ini mulai naik ke tampuk kekuasaan, menjadi kaisar Prancis dan juga memimpin Prancis dalam serangkaian penaklukan militer di Eropa. Nah, itu ini monarki, jatuh pun revolusi, Reign of Terror, naik lagi dia menjadi ada lagi kekaisaran yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte gitu. Nah, kemudian setelah Prancis dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, terjadilah beberapa perang yang disebut dengan Perang Napoleon. Itu di 1803 sampai 1819. Nah, dengan akhirnya Napoleon harus berakhir dengan kekalahan di pertempuran Waterloo, dan juga monarki juga sempat dihapuskan lagi oleh Prancis. Masuklah ke abad modern atau abad 19, di mana inilah mulai konsolidasi Prancis menjadi negara bangsa atau nation state yang modern dengan pembentukan lembaga-lembaga demokrasi, kemudian perluasan industri dan perdagangan, dan juga pertumbuhan imperialisme Prancis. Nah, mulailah di era imperialisme. Nah, di abad 19 juga ini Prancis mengalami periode ketidakstabilan politik ya, termasuk tadilah revolusi juga di tahun 1830, 1848 juga kebangkitan dari kekaisaran Prancis di bawah Napoleon ketiga atau adiknya dari Napoleon Bonaparte. Lalu terjadi juga perang Prancis Prusia 1870 sampai 1871. Ini menyebabkan runtuhnya kekaisaran tadi Prancis kedua, dan kemudian timbul lagi Republik Prancis ketiga. Jadi bolak-balik ya, jadi dari monarki turun ke Reign of Terror, naik lagi jadi monarki lagi, turun jadi demokrasi lagi. Nah, itulah uniknya peta politik di Prancis. Lalu pada saat Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Prancis juga muncul sebagai salah satu pemenang karena dia memilih ke blok sekutu gitu ya. Kemudian terjadi juga periode pasca perangnya di mana Prancis mengalami dekolonisasi atau mulainya merdeka negara-negara yang dulunya dikuasai oleh Prancis. Jadi ya memberikan kemerdekaan pada wilayah luar negerinya dan menjadi anggota pendiri dari Uni Eropa. Lalu sepanjang sejarahnya, Prancis juga menjadi yang terdepan dalam perkembangan budaya, politik, sosial, dan juga saat ini Prancis terkenal dengan warisan budaya yang kaya, kemudian kontribusinya terhadap seni, sastra, filsafat, dan sains, serta reputasinya sebagai pemimpin global dalam diplomasi dan hak asasi manusia. Gitu. Selesai untuk si timeline sejarah dari si negara Prancis. Kita coba sekarang ke serba-serbi tentang Prancisnya. Area Prancis sendiri gitu ya, itu berada total di 643.801 km persegi. Nah, untuk wilayahnya sendiri ini ada yang disebut dengan Metropole France, itu sebesar 551.693 km persegi, itu yang berada di Eropa. Nah, sedangkan sisanya itu berada di Dom-Dom yang tadi saya sebutkan, ada Territory Outre-mer dan yaitu Departement de Outre-mer atau Departemen Luar Negeri yang ada di yang masuk ke wilayah Prancis. Lalu untuk sistem pemerintahannya itu berbentuk unitaris semi-presidential republic atau republik kesatuan semi-presidensial yang dimana dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron. Itu di presidennya, kemudian Perdana Menterinya dipimpin oleh Gabriel Attal. Lalu Prancis dibagi menjadi wilayah administratif. Nah, ini saya coba jelaskan yang tadi ya, 18 dan Dom-Tom gitu ya. Dimana 18 wilayah di daratan Prancis ditambah 5 wilayah di luar negeri. Untuk di wilayah dalam negerinya sendiri itu ada kita dibagi sama 13 wilayah. Itu pertama ada namanya wilayah Auvergne-Rhône-Alpes, itu di wilayah Tenggara, itu ibu kota di Lyon. Lalu ada Bourgogne-Franche-Comté, itu di wilayah Prancis Timur, itu ibu kotanya di Dijon. Lalu ada Brittany atau Bretagne, itu di barat laut Prancis, itu ibu kotanya di Rennes. Lalu ada Saint-Évard-de-Loire, itu di wilayah utara tengah Prancis, lalu ibu kotanya ada di Orleans. Lalu ada Corse atau Corsica, itu ibu kotanya di Ajaccio. Lalu ada Grand-Est, nah Grand-Est itu pasti timur, di Prancis Timur.
itu beribu kota di Strasbourg, lalu ada Homs de France, itu ada di utara Prancis. Ibu kotanya ada di Lille, lalu ada Île-de-France, itu wilayah yang meliputi tadi metropolitan dari Paris. Nah, Paris ya di wilayah tengah lah ya gitu. Lalu ada di Normandie atau Normandia, itu ibu kotanya di Rouen. Lalu ada di Nouvelle-Aquitaine, itu ada di wilayah terbesar di Prancis. Beribu kota di Bordeaux. Lalu ada Occitanie, itu di wilayah selatan. Itu beribu kota di Nantes. Lalu ada Pays de la Loire, itu wilayah beribu kota di Toulouse, lalu ada yang terakhir ada Provence, Alpes, Côte d'Azur atau PACA. Nah ini beribu kota di atau memiliki dua wilayah besar atau kota besar. Yang pertama ada Nice dan juga Marseille. Itulah 15 yang berada di wilayah Prancis itu sendiri. Nah sekarang kita bicara tentang yang departemen dan teritori yang ada di luar dari negara Prancis. Nah, wilayah luar negeri yang masih bagian dari Prancis namun masih menginduk ke pemerintahan Prancis itu disebut dengan DOM atau Département d'Outre-mer atau DOM. Nah, itu apa aja sih? Pertama itu ada Guyana Prancis atau French Guiana, itu terletak di pantai timur laut Amerika Selatan ya, bersebelahan dengan Suriname. Nah, untuk yang Suriname yang belum tahu, nanti saya pernah bahas di Weekend Vibes pada episode sebelumnya. Silakan nih klik. Nah, Guyana Prancis ini terkenal dengan beragam ekosistem, lalu termasuk hutan hujan tropis, kemudian sabananya, dan juga hutan bakau. Di mana ini juga memiliki ibu kota di Sayen. Lalu ada Guadeloupe. Nah, Guadeloupe ini ada di wilayah Karibia. Nah, ini memiliki ibu kota itu di Basse Terre dan Grande Terre. Lalu ada wilayah Martinique, itu sama di wilayah Karibia juga, dengan ibu kotanya bernama Fort-de-France. Lalu ada Réunion. Nah, Réunion ini ada di wilayah Samudra India, itu berbatasan dengan Madagaskar dan juga Seychelles kalau salah. Nah, itu ibu kotanya ada di Saint-Denis. Ada yang terakhir ada Mayotte. Mayotte ini ada di Samudra India, itu sama di dekat Madagaskar juga dan Mozambik, dengan ibu kotanya di Mamoudzou. Itu untuk DOM. Nah, sekarang ada juga yang namanya TOM. TOM artinya adalah wilayah luar negeri yang masih bagian dari Prancis namun memiliki pemerintahan sendiri. Nah, secara kolektif atau disebut dengan teritori luar negeri atau yang tadi disebut dengan teritori de Outre-mer atau TOM. Nah, apa aja sih yang termasuk TOM ini? Pertama itu ada New Caledonia atau Kaledonia Baru atau bahasa Prancisnya Nouvelle Calédonie. Nah, ini Kaledonia ini jajahan khusus Prancis berada di Samudra Pasifik. Nah, dekat dengan Indonesia tuh. Nah, infonya sih banyak orang Indonesia atau orang-orang Jawa yang berada di New Caledonia atau Kaledonia Baru. Ini populasinya sekitar 280 ribu orang. Lalu untuk si status politiknya sendiri, si Kaledonia Baru ini pernah melakukan referendum atau pengen merdeka di tahun 2000 berapa gitu. Nah, tapi banyak yang masih ingin berada di bawah Prancis. Untuk si etnisnya sendiri, banyak yang orang-orang Eropa ada, Polinesia ada, orang Asia juga ada. Lalu yang kedua ada French Polynesia atau Polinesi Fongse. Ini ada di wilayah Pasifik Selatan. Untuk si populasi juga tidak terlalu banyak, ya sekitar 300 ribu orang. Lalu hal yang menonjol mungkin di wilayah ini adalah segi pariwisata ya, karena berada memang ada di wilayah Pasifik Selatan gitu. Lalu ada juga Saint-Pierre-et-Miquelon, itu di wilayah Kanada, itu dekat Kanada, dekat wilayah Newfoundland di Kanada. Ini kalau sejarahnya dulu sih ditemukan oleh pelaut-pelaut Prancis dan pelaut-pelaut Basque itu, makanya ada di wilayah Kanada tapi berbahasa Prancis ya, walaupun Kanada pun banyak yang berbahasa Prancis gitu. Lalu yang terakhir ada Wallis and Futuna atau Wally et Futuna. Ini sama tadi berada di wilayah Pasifik Selatan. Ini hanya 11.000 orangan si populasinya. Untuk etnisnya sendiri di sana ada orang-orang Polinesia dan juga orang-orang Wallisian. Dan ya sama sektor industri pariwisatanya yang sangat menonjol di Wallis and Futuna ini gitu. Itu beberapa wilayah administrasi yang ada di Prancis, di mana wilayah luar negeri ini merupakan bagian integral dari Prancis dan diatur oleh hukum Prancis, di mana mereka mempunyai perwakilan di Majelis Nasional atau apa Grand Assembly gitu maksudnya, dan Senat Prancis yang ada di wilayah Prancis. Itu di mana mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti Prancis di daratan, tapi mereka juga sebenarnya punya pemerintahan sendiri. Nah, itu merupakan salah satu tantangan bagi negara-negara yang berstatus DOM TOM itu.
Okay, kita lanjut ke populasi yang ada di Prancis. Nah, populasi yang ada di Prancis sendiri itu sekitar tercatat 68.373.000 penduduk lah ya yang ada di Prancis, di mana Prancis ini adalah negara yang mayoritas merupakan keturunan etnis Prancis dan juga memiliki beragam latar belakang etnis ya, itu tadi ya, karena memang banyak negara jajahannya di Asia, Afrika dan juga Amerika gitu. Lalu apa sih yang disebut dengan etnis Prancis? Nah, etnis Prancis ini di kalau di wilayah mainland Prancisnya ya, kalau misalnya itu di metropol Prancis lah ya, itu sekitar 80-85% itu merupakan orang-orang Prancis. Nah, sisanya itu merupakan dari bisa turunan atau imigran dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau itu si etnis Prancis sendiri itu kalau di data itu rata-rata itu merupakan keturunan suku-suku Celtic, keturunan suku Latin atau Romawi, dan juga orang-orang Jermanik ya, karena memang kalau dari historinya seperti saya sebelumnya sampaikan, yaitu mulai dari suku Jermanik, Celtic dan juga Romawi. Lalu untuk si persentase yang selanjutnya adalah orang-orang dari Afrika Utara. Nah, ini menempati sekitar 5-10% dari populasi Prancis, di mana orang-orang Afrika Utara ini rata-rata itu berasal dari orang-orang Aljazair, orang-orang Maroko dan orang-orang Tunisia ya, disebutnya dengan Francophone lah ya. Jadi orang negara-negara yang memiliki basis atau berbicara berbahasa Prancis. Selanjutnya ke orang-orang dari Sub-Sahara, ini memiliki persentase sekitar 5-7% dari populasi atau sekitar 4 juta orang. Ini berasal dari Afrika, Sub-Sahara Afrika. Ini bisa jadi orang-orang Senegal, orang-orang Mali, Pantai Gading, dan Kamerun. Karena tadi sama, mereka ini merupakan Francophone country atau negara yang memakai bahasa Prancis sebagai bahasa sehari-harinya. Lalu ada juga dari Asia, itu sekitar 3%. Nah, ini hasil dari ekspansi dari Prancis sendiri. Itu rata-rata berasal dari Vietnam, Kamboja, Cina dan juga Laos. Sama, itu hasil dari mereka koloni ke wilayah Asia. Untuk orang-orang Eropa lainnya, itu sama menempati sekitar 5-7% populasi. Nah, ini rata-rata merupakan imigran dari negara-negara tetangga. Itu misalnya Italia, Spanyol, Portugal, Polandia, Jerman. Nah, yang udah lama menetap dan menjadi warga negara Prancis dan menjadi komposisi populasi yang ada di Prancis. Itulah contoh atau ya gambaran tentang populasi yang ada di Prancis saat ini. Lalu berangkat ke agama yang ada di Prancis. Prancis ini terkenal dengan tradisi sekuler atau ya memisahkan antara urusan pemerintahan, urusan dunia dengan urusan agama. Nah, ada satu kebijakan yang sangat terkenal di Prancis, itu namanya laïcité. Nah, laïcité itu memisahkan gereja atau memisahkan agama dengan negara, dimana akibatnya ini ya agama dianggap sebagai urusan pribadi dan pemerintah tidak mengumpulkan statistik resmi mengenai afiliasi kamu terafiliasi sebagai agama apa, ini sebagai apa. Jadi ya udah, itu mah urusan pribadi saja gitu, untuk pemerintahan dia nggak mau ikut campur terkait agama. Nah, itu dah sebut dengan laïcité. Tapi juga kalau catatan ya, kalau menurut catatan atau statistik yang mungkin dibuat oleh orang luar, secara historis ya Prancis mayoritas adalah beragama Kristen, khususnya Katolik yang menjadi dominan. Lalu soal Islam yang kedua itu yang tadi dibawa oleh orang-orang atau sebagai imigran dari Afrika Utara, bisa juga dari Sub-Sahara atau dari Asia. Lalu untuk yang lainnya itu bisa Yahudi, kemudian ya Muslim bisa juga, kemudian Sikh, Hindu dan lain sebagainya. Dan juga yang tidak kalah ya ateisme juga di Prancis lumayan tinggi juga untuk si persentase tidak beragamanya di Prancis. Lanjut ke bendera Prancis. Bendera Prancis ini sama seperti saya sempat bahas di Meksiko gitu ya. Nah, disebutnya the tricolor atau ya tricolor gitu ya, atau tiga warna, karena ya berwarna tiga gitu. Berwarna tiga itu kalau dari secara vertikal itu ada biru, putih dan merah dari kiri ke kanan. Dimana bendera nasional Prancis ini memiliki sejarah dan simbolisme yang kaya sejak revolusi Prancis. Nah, asal-usul sejarahnya ini, asal-usul tricolor ini ditelusuri pada yang tadi revolusi Prancis 1789, dimana warna benderanya ini terinspirasi dari para revolusioner yang memadukan warna raja putih dan juga kota Paris. Ya, kota Paris itu dulu berwarna biru dan merah. Nah, di tengahnya ada putih. Ini biru, putih dan merah. Kemudian pada 24 Oktober 1790, Majelis Nasional Prancis atau Grand Assembly of France ini mengadopsinya sebagai simbol negara Prancis. Di mana simbol-simbol ini pertama biru itu melambangkan monarki kuno. Dan juga warna dari Song Martin itu Santo Pelindung dari Prancis. Lalu untuk putih melambangkan Ancien Régime atau rezim lama dari monarki dari dinasti Bourbon. Lalu untuk merah sendiri mewakili cita-cita revolusioner tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Atau bahasa Prancisnya Liberté,
Egalite dan Fraternite, serta darah yang ditumpahkan oleh mereka yang memperjuangkan prinsip-prinsip ini selama revolusi Prancis. Untuk spesifikasinya ya, terbit di sejak 15 Februari 1794 ini menjadi bendera nasional dari Prancis. Oke, untuk si kuis episode Prancis kali ini, siapa yang bisa menjawab dengan lengkap dan juga benar gitu ya, dan juga mungkin tercepat gitu ya, mungkin akan mendapatkan hadiah dari Pro. Nah, pertanyaannya adalah, Prancis kan dibagi nih jadi beberapa wilayah administratif. Nah, masing-masing ini memiliki karakteristik budaya, geografis, dan sejarah yang unik. Nah, coba sebutkan 18 wilayah yang ada di Prancis dan juga di luar Prancis. Nah, silakan sebutkan selengkap mungkin dan sedetail mungkin terkait keunikan dari 18 plus 5 wilayah tersebut. Nah, jawaban yang paling lengkap, paling baik, dan paling betul gitu ya, nanti akan kita pilih sebagai pemenang episode Prancis kali ini. Silakan menjawab.